Ada apa-apa soalan? Kami tak panggil bonus. Sebenarnya Cuepacs pertama sekali mengucapkan tahniah, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana telah mengumumkan bantuan khas Hari Raya setengah bulan gaji ataupun minimum 1,000 bagi dua kerajaan negeri ini. Dan sudah tentu termasuk Perak sebulan gaji. Sudah tentu pemberian ini mengingatkan beban anggota perkhidmatan awam di negeri yang berkenaan untuk menghadapi Hari Raya Aidilfitri yang tak lama lagi akan menjelang tiba. Untuk peringkat persekutuan ini, Cuepacs sekali lagi merayu kepada kerajaan untuk tahun 2019 ini supaya kakitangan peringkat persekutuan juga akan dibayar bayaran sagu hati untuk apa nama ni perayaan ini, bayaran khas perayaan ini. Kita telah utus surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Kewangan, dan kita telah berunding dengan Ketua Siusaha Negara, dan harapan kita supaya kerajaan di peringkat persekutuan juga dapat menimbang bantuan khas untuk Hari Raya kerana kita tahu suasana kos sari hidup di luar sana hari ini sangat-sangat apa nama ni mencabar, sangat-sangat memberi satu tekanan kepada perbelanjaan harian kita, apalagi untuk persiapan Hari Raya untuk anak-anak, untuk keluarga mereka. Harapan kita supaya bantuan khas ini dapatlah dibayar lebih awal untuk mereka-mereka ini membuat persiapan membeli keperluan Hari Raya mereka untuk ahli-ahli keluarga.